kita masak sup ayam ya, cepat praktis. Ini masukkan ayam yang sudah direbus. Rekan. Masukkan wortel. Setelah itu masukkan buncisnya ya. Masukkan buncis, masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi. Bawang merah, bawang putih, jahe, bawang daunnya. Aduk, biarkan. Setelah itu masukkan bumbu penyedap gula secukupnya. Masukkan seledri. Dan tinggal taburin bawang goreng. Selesai deh sup ayam ala Tara Capek. Sudah selesai dan siap untuk disajikan. Sahabat di rumah silahkan dicoba ya. Praktis, cepat, dan sedap.